ini sekarang sekarang identitas bukan kita menjadi sekolah menengah atas misalkan, sekolah menengah pertama misalkan, tidak ada yang begitu lagi, tapi kita ada dalam jenjang mahasiswa nih. Mahasiswa berarti setelah Mahabharata berarti Mahayasa. Jadi kita harus tahu diri, mahasiswa itu dia punya fungsi sebagai apa? Fungsi hanya cari IPK atau bagaimana? Itu. Mahasiswa harus punya otak, logik terhadap hal-hal sosial di kalangan-kalangan masyarakat. Teman-teman organisasi itu jadikan itu sebagai guru. Teman-teman kampus jadikan itu sebagai guru.